Hai guys, jadi udah lama banget aku nggak ngevlog dan banyak banget yang komen, kak kapan ngevlog lagi, kapan ngevlog lagi. Tapi ngevlognya untungnya vlog mulu. Jadi udah karena kita gabut guys, nggak ada kerjaan juga, lagi cuti kerja di rumah. Jadi kita muter-muter komplek aja. Siapa tahu kan ada something gitu loh. Karena ini udah mau mendekati winter gitu loh. Biasanya orang banyak renov-renov rumah kali ya, bersih-bersih rumah, apa buang-buang barang. So, kita aja guys. Dan ini view-nya ditemani dengan lagu Bernadia. Bernadia di komplek-komplek orang kaya guys. Untungnya. Pertama jumpa kita ada alas kasur gitu loh. Mau ambil gak? Ini bisa dilipet ini. Tapi kecil ya. Ini kita tinggal cari kasurnya aja, beli kasur. Ini sepeda ya? Oh bukan. Itu apa itu? Kayak bahan-bahan ini apa? Kok kayak apa namanya? Itu yang rek-rekan itu. Itu bebas. Itu masih bagus banget ya. Ini masih bagus buat tas-tas gitu loh. Meja belajar ya? Meja belajar. Ih bagus ya. Kita muter dulu. Kita muter kanan dulu guys. Senang. Ih banyak banget kanan kiri guys. Di sini tuh bagus ini. Oh my god. Ada tuh kiri. Kiri kanan. Kasur. Terus batuannya, batuannya pun di ini. Di batu kanan tuh. Kayak mainan tempat sepeda. Lah, mau apa tuh? Wih, itu apaan tuh? Ada kacanya gitu. Meja hias. Hah? Meja hias. Kursi. Banyak banget kanan kiri. Kursinya masih bagus kan? Buat di depan ya, balkon. Oke. Kita review dulu guys. Ini kita ngambil yang kita butuhin aja. Mana sih? Gak ada. Ada sayang. Semangat dia guys. Sepeda kemarin tuh dia udah apa namanya? Udah ada orang lagi pada jalan-jalan guys. Ya anjingnya lucu banget. Sana pun ada itu apa ya? Ih banyak banget tuh yang koper-koper. Ih rumahnya cantik banget. Nah ini cuma ini yang tuh orang jual rumah. Pohon Natal ya, pohon Natal. Ih anjingnya lucu banget. Ih lucu banget. Hai. Ini ngeliatin dia. Ini yang tuh meja. Tuh ini yang kasur. Ih banyak banget ya pada buang-buangin kasur. Kita kemarin jalan ke sini. Apa kita jalan ke sini? Dari tadi sana ada. Guys. Banyak kayu-kayu. Tuh di sini ada bapak-bapak lagi dorong-dorong bibi. Tadi di sana banyak ya. Di sana. Ini mana ya kita? Ini ke rumah kita. Ya. Enak banget dari cuacanya. Oh. Mau balik lagi nih? Ke rumah kita guys. Sarah. Mau balik lagi? Yes. Cuaca lagi enak banget guys. Kayak panas tapi dingin. Iya. Yups. Saya udah mau winter guys. Ini perkebunan yang kemarin kita lewati. Anggurnya masih banyak banget tuh. Ih udah pada habis ya. Biarnya udah dicopotin. Kita ketok-ketok aja minta. Udah dipetikin guys. Kemarin banyak banget. Kita lihat ya guys, di depan ada apa nih. Ah itu apa itu? Ada apa? Prok. Ih kasur. Bagus banget nih. Base-nya itu. Hah? Itu base-nya itu kasurnya pas banget. Tadi base-nya itu dari kasurnya guys. Kita ambil aja kita cuci. Ini apa ini selang-selangan baju gitu ya? Gak mau. Udah
asli. Sampah meja. Masih bagus sih mejanya. Masih bagus. Kita enggak ngambil ya, guys, karena kita enggak butuh ya. Rumah kita udah penuh. Kemarin kan kita pertama itu kita udah tercukupilah dibanding nanti mubazir kan. Nanti siapa aja ada orang yang lebih membutuhkan. Jadi kita kayak healing aja, healing. Healingnya. Healing awal-awal itu kayak setiap barang yang bagus mesti kita ambilin. Iya. Nyampe rumah penuh sekarang guys, rumah kita sekarang begitu udah rapi dan estetik dah. Malah kita kasih ini. Ih, cakep banget ya warnanya. Biru. Ini lampu pintu. Ih, bagus banget. Apa itu? Itu koper gede banget tuh yang lumayan tuh yang jual kemarin bagus beli 30. $30 lumayan. Saya jadi guys, kita ya benar-benar kayak cuma muter-muter aja. Kita juga kayak nyari kesenangan aja sih. Karena rumah kita udah alhamdulillah udah cukup semua, walaupun kita hasil mulung juga. Itu pohon apa itu? Yang kemarin itu. Jadi kita muter-muter doang guys, lihat-lihat. Tapi kok ada yang bagus lagi gitu? Kita butuh apa ya? Cukup ya? Cukup. Di rumah. Oh iya, yang udah diambil semua udah. Iya. Padahal baru beberapa hari doang. Tapi guys, ada barang-barang nih hasil mulung kita yang kita jualin kemarin ya. Kita mulung, kita ambil, kita jual. Apa yang inian air tuh ya, berapa ya? 30-40 ya? Banyak lah ya. Air itu. Sinar itu kayak 30, kayak 500 ribu lah kalau dirupiahin ya guys, 500 ribu. Terus, apa lagi ya? Banyak lah. Ada beberapa kita jualin, lumayan. Tuh koper tiba-tiba ada uangnya gimana ya? Kayak random banget sekarang buang koper. Kitanya masih bagus 3 biji ya. Mending duit. Ih, sofa. Yang kayak kita harus ganti sofa deh. Itu yang buat ini apa? Tirai-tirai jendela. Ambil. Yang kayak kita ganti sofa deh. Kita mau putar sebalik ini apa? Ya, putar dah. Itu lihat-lihat depan ada kan. Banyak banget. Tirainya bagus tuh. Beneran dah. Tirainya bagus tuh. Oke, guys. Akhirnya kita menemukan barang yang kita tuh lagi tuh. Banyak banget. Mantap. Oh, ini meja buat di ini ya, balkon. Meja apa kursi sih? Meja sama kursi. Itu. Ih, aku bingung kali ini. Ih, kasur. Ini baru padahal cuma deket rumah banget, guys. 3 menit, 2 menit aja dari rumah. Ada kasur, ada ban. Kasur udah koyak banget tapi ya. Rumahnya cantik ya. Waduh, apa itu apa? Ada sofa lagi guys. Cantik banget ya warnanya, pelan-pelan. Tuh ini ada kursi, ini kursi buat di balkon tuh ya. Tuh, di depannya ada lagi guys. Tuh guys. Banyak banget. Mantap. Orang pada buang-buangin. Tuh sofa yang pink cakep tuh yang. Kayak masih bagus ya. Kalau buat taruh di depan sayang ya, nanti kehujanan. Ya itu kan situ rumah mungkin mubazir. Kita lagi ada tamu. Oh, sofanya tadi masih bagus nih. Cucinya itu ya mas. Iya. Jadi yang ini cantik banget ya. Oh, bisa satu ini ya. Iya kan? Bisa kayak buat kaki terusan. Iya. Rumah kita penuh nih. Oh, langitnya. Insyaallah. Buat. Coba yang lihat. Ini yang turun nih guys. Gak ada orang. Lembek ya. Macam kurang tebal. Jadi ini kayak buat ini loh guys. Apa sih namanya? Buat apa sih? Yang buat ini di gudang tuh kan? Uh-huh. Nyimpen barang gitu. Masya Allah. Nih. Ini lihat dulu ya. Ini apa nih? Meja ya?
kursi sama meja. Mejanya kecil banget kan. Kita muter-muter lagi. Eh, tapi ramai banget dah. Ini ada sofa, jadi, guys. Bagus kan? Iya, ambillah. Kenapa harus kamu gitu? Pasti kan. Nih guys, ada sofa. Kita mau ambilin ini buat jendela. Ini macam tirai gitu, tirai satu. Eh, karpetnya juga bagus. Itu yang gede apa yang kecil? Itu buat yang di ruang tengah ya? Ih, diambil dua-duanya. Jawa dasar. Gak mau rugi. Oke, kita dapat guys. Nanti buat winter. Kita punya satu doang, soalnya jendela rumah kita ada tiga. Barang satu udah dapat. Sekarang kita lanjut barang lagi. Ini baru komplek orang-orang standar lah. Itu bisa masuk ini gak bagasi? Eh, masuk ini kan, cabin. Ini terlalu gede. Tapi, terlalu gede. Udah nih? Udah, kita ke perumahan ini deh. Orang-orang kaya banget kita. Sini. Itu kayak bestie ayang tuh. Kan? Mau ngomong apa deh. Ini kasurnya bagus banget dah. Sayang banget, masih tebel banget dah. Emang bagus banget. Dibalik sama yang buang, kayak bagus banget ya. Ambil kali. Ambilnya bingung ya, buat kayak apa? Masih bagus banget. Iya, masih bagus banget tuh. Nanti ambil lagi. Ambil ya. Iya, deket ini tuh, tinggal lurus doang. Ini. Makan. Ih, banyak banget dah. Itu tuh. Ini sampah-sampah doang. Coba itu ada apa namanya? Apa namanya? TV ada isinya ya? Kalian? Mana ya? Biasanya di sana itu lebih bagus nih. Mana? Untungnya. Di lagunya ini terus rasanya gak bisa habis dah. Iya, ternyata. Astagfirullahaladzim, lihat guys, ternyata One Hour Bernadia. Ngantuk-ngantuk dan pasang, itu apa itu? Iya, ada lampu ini nih, lampu tidur ya. Ya, mejanya patah ya. Yang meja yang kecil yang buat di samping kasur. Ini meja yang putih ini nih. Ih, sama, ih, lampunya cakep banget. Ambil lah. Aku udah turun dah. Ayang dah. Iya, ayang aja. Yang itu, apa, lampu hias itu cantik banget dah. Depan itu bagus ya? Iya, itu cantik banget nih. Ini mejanya nih yang kecil. Bagus nih. Lumayan. Ini juga oke nih ya. Rak putih ini berdiri yang. Ya, ini lampu ya? Iya, lampu. Oh. Lampu buat di taman gitu ini buat, ini buat di rumah Citayam bagus nih. Ini mau ya? Mau. Ya? Buat di samping kasur aing tau gak yang buat charger HP. Ini kecil ya? Cukup. Kayak enggak ya? Iya, aku mau. Harus dia nutupin. Bagus gak? Bagus kan? Bagus banget. Rantainya cakep tuh. Hah? Jual nanti. Iya, bagus. 20-30 lumayan. Ih, basah. Hah? Basah. Ini atasnya apa? Atasnya apa? Koyak. Ini buat atasnya. Oh. Lampunya. Bawalah. Hah? Ambil. Sekalian. Lah. Bocang apa ya? Lumayan itu. Ini bagus nih. Ini buat di luar ya, bukan buat di dalam. Oke guys, lumayan. Ini apa ya, kasur? Ini kursi. Wah, wah, wah. Ini kok kotor sih jendelanya. Sofa guys. Lagi kanan gak ada, kanan kosong. Lagi guys. Ih, bagus-bagus banget tapi kasurnya. Oh, di Indonesia walaupun second gitu, mahal gak ya? Lumayan ya. Sikat pakai spray, pakai yang plastik.
kursinya paling gede. Ini yang kursi yang buat santai tuh. Iya. Lipat. Mau enggak? Buat kalau kita camping. Itu ini yang bisa baby. Oh, yang kurungan itu ya, mobil-mobilan ya? Enggak ada yang mau ini. Enggak ada. Sofa orang. Kiri nanti ke es krim, lurus. Gak sempat. Cuma lurus dulu. Boleh. Ya mana kelucu banget deh. Yang rokok. Terus tapi main rokok. Kita. Ih, anjingnya gede banget. Nggak usah jauh-jauh ke depannya, cuma di sini aja terus balik lagi. Ini di sini kosong dah. Kosong. Kan kosong kan. Mainan budak. Wih, banyak banget mainan. Lucu-lucu banget lagi. Itu tuh ini yang bakaran. Panggangan guys. Mahal tahu, aku lihat di pasar pagi aja 400-300an. Itu udah rusak kali ya kalau dibuang gitu ya. Ini apa ini? Ini apa ini? Itu koper lagi. Aku curiga nih. Koper aja tuh yang masih base. Banyak banget, banyak banget dah. Seru guys. Ini kasur lipat tuh ya. Buat di mobil ya. Ini banyak banget nih. Apa namanya? Ada vakuman. Ih, sebenernya nih. Udah kehujanan ya kayaknya. Kemarin semalam hujan soalnya. Kayaknya mau madem boleh. Enggak. Aku mau lanjutin dari mie ayam aku. Ini apa ini? Ini apaan dah? Oh, sofa. Nih guys, di sini ada motor guys. Tuh. Di sini apa ini? Yes. Sampah. Buka yang Saint Hubert. Ini deh, Beb. Tuh, sana kasur lagi tuh. Ditutupin yang iya, atasnya. Baik banget dah. Karena di sini mungkin orang pikirnya buang pun kayak gak bukan buang percuma gitu loh guys, jadi kadang mikirnya anaknya ada yang ngambil, jadi kadang masih ditutup plastik biar nggak kehujanan. Ayo enggak. Ih, cantik banget dalam ini, enggak kotor itu. Siapa mobil nih guys, sekarang lagi guys. Ini mak yang tadi itu mau apa itu? Kan lucu banget dah. Emangnya senyum aja deh. Anaknya muter belakang. Anjingnya lucu banget dah. Boleh video gak sih? Lucu banget aja ya. Kegondron. Udah es krim. Ya ini masih balik ke sana ya. Ini buat di depan yang kalau kayak gini yang masih bagus, yang masih bagus banget, yang ganti yang putih di depan, yang cocokan ini yang sama meja yang di tengah kotaknya. Sofa muat gak di mobil kita? Muat ya, muat. Mau pinjam mobil bang apa nih? Yaudah, lihat guys, si perfect banget deh. Ditutup lagi bawahnya ada keyboard tuh, tanda ini. Nanti kita ganti mobil dulu guys, kursi. Pas banget ya, soalnya
depan itu warna putih. Nah maksud aku yang putih itu taruh di kamar. Nah yang bening itu kita jual. Bayar tuh $20 pun laku dah. Itu tuh yang ayang mau tuh. Dishwasher. Iya kan? Yes. Masih banyak fungsi gak? Bener? Bukan. Bukan, bukan. Itu kayak daleman mesin cuci. Nah dia lagi ya? Bocah. Hai, hai bro. Jadi guys, kita mau beli ice cream dulu. Di sela-sela kita mulung, tapi kita mulung udah nih. Udah mau maghrib. Kita mau pulang. Terus kita mampir beli ice cream dulu. Emang iya? Tutup? Ya, tau dari mana yang tutup? Tutup guys. Enggak ya? Udah. Nih guys, aku BM banget ice cream ini dari kemarin. Ayo, kecil banget. Kan tadi aku bilang aku yang kecil. Kenapa aku yang gede? Nanti kalau habis buat enggak. Apa yang coklatnya? Enak, coba ya. Kayak susu ya? Guys, kita udah sampai rumah. Kita mau bawa barang-barang mulungan ya. Aku bawa tirai. Tirai bambu. Masih bagus gak? Nanti kita coba dulu. Dari sana kayaknya. Dari sana. Apa aja sih kita dapat? Oh, lampu ya. 3 barang. Ya. Karena hujan. Ini kena hujanan. Biar kalau nge-charger ini loh, paham gak sih? Ini guys. Oke guys. Lampunya gak dibawa? Mati. Ini gimana? Nih. Tarang. Kerjasama yang baik. Oke guys, kita naik dulu ya guys. Karena aku butuh dua tangan. Oke.